Mudah-mudahan ada kayak itu terus. Rumputnya di sawahan. Nih, guys, ada satu, guys. Ngobornya pakai tangan kosong. Nyari tangan kosong, tangan dewa. Kayak Dede Inun. Kabur, guys. Kita harus jeli ngelihatnya karena dia warnanya sama dengan daun padi. Ini, guys, gede, guys. Wadahnya pun pakai alat sederhana aja. Pakai botol aqua. Banyak, guys. Guys, rumputnya berdua. Ada, guys. Kalau bagus itu ngobornya pas abis hujan. Itu bagus banget. Soalnya lembab. Si belalangnya pun nggak pada berterbangan. Besar-besar.
Biasanya belalang pada ngumpul di satu pohon tadi yang masih belum dipanen, karena yang banyak dari panen dan dia nyari daun padi yang kuat untuk dimakan. Tuh guys, ada dua nih, satu seperti ini. Lihat guys, seperti ini. Itu kan kamera. Hati-hati nangkepnya karena dia ada duri ini. Kita harus jeli melihatnya guys. Karena ada satu. Hati-hati padinya jangan nyampe lepas karena padi punya orang. Satu. Ini ada lihat kepalanya. Gigit. Tangkap. Satu lagi itu. Terlihat. Tangkap nih. Belalang padi itu maksimal sebesar ini, sudah paling maksimal, beda sama dengan belalang pohon jati yang besar-besar biasanya. Capung juga.
Boleh. Lagi kawin. Giring-giring ditangkap. Maaf diganggu. Senang. Momen ngobor gini cuma bisa dirasakan habis panen, musim panen. Kalau nggak ada musim panen itu biasanya ditampaling pas musim nanam benih. Untuk musim hujan pun jarang ngobor, soalnya si kondisi tanah itu pasti berair dalam. Belalang itu hewan yang aktif di siang hari. Kalau malam hari dia biasanya dia diam. Kita nangkapnya satu-satu. Pas makan kita banyak-banyak. Menurut saya belalang itu makanan paling enak sedunia. Di agama pun belalang itu termasuk hewan yang bangkainya halal, sama seperti ikan. Keunikan ngobor belalang, belalang itu dia kalau kita udah tangkepin, pas kita putain lagi pasti ada lagi. Entah kenapa itu, apa dia balik lagi ke situ, apakah emang ini udah tempat yang nyaman. Tanggerang sama dengan pohon padinya, jadinya harus jeli untuk ngelihat. Lihatnya. Latih fokus kita. Bisa juga sih ditangkap siang hari pakai alat, biasanya orang mau dinamakan tampaling, cuma si buah padinya sering ke bawah.
banyak juga yang ngobor. Kalau biasa mereka tuh kuat untuk dikonsumsi ataupun dijual. Biasanya untuk 1 kilo itu harganya 50.000, tergantung orang yang mau jual, soalnya nggak ada patokan harga. Terbang guys, dapat. Lagi banyak nih, alhamdulillah guys. Kadang usaha, kadang dikit, kadang banyak. Belalang tangkap. Tangkap belalang itu butuh kesabaran, melatih kesabaran. Dan kejelian. Kabur belalangnya guys. Kabur semua. Kabur semua. Kecil. Biasanya itu kalau kecil gini, ini itu betina, kalau yang besar itu jantan. Contohnya seperti ini. Nah, kawin. Setelah 1 jam kita ngobor belalang, dapatnya seperti ini, alhamdulillah.
kita lanjutkan video selanjutnya untuk mengolah belalang ini. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.